Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan benih jagung kepada masyarakat di Kecamatan Tolangohulo, Kabupaten Gorontalo. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada kegiatan bakti sosial NKRI Peduli. Pemprov Gorontalo tahun ini mengalokasikan bantuan benih jagung untuk Kabupaten Gorontalo seluas 35.565 hektar. Khusus di Kecamatan Tolangohula, bantuan benih jagung untuk lahan seluas 2.268 hektar. Rusli menjelaskan larangan penanaman jagung di lereng yang kemiringannya sudah di atas 15% tersebut merupakan upaya pelestarian alam yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo, yaitu lingkungan yang lebih lestari. Ditambahkannya larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana tanah longsor dan banjir akibat pembukaan lereng gunung untuk lahan pertanian. Jadi yang masih menggarap lereng gunung yang kemiringannya sudah di atas 15%. Tolong jangan tanami jagung dulu, karena dia menyebabkan longsor di mana-mana karena lereng gunung sudah habis dan menggarap. Tolong kalau mengganti dengan tanaman keras kami siapkan, terserah. Mau pala, mau cincin, apa saja kami siapkan, yang penting jangan jagung. Pada kesempatan itu, Gubernur juga membagikan masker yang disumbangkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie. Rusli kembali mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Selain bantuan benih jagung, pada kegiatan bakti sosial NKRI Peduli itu dibagikan secara simbolis bantuan bahan pokok bagi warga yang terpapar COVID-19. Bantuan bahan pangan pokok diberikan kepada 1.500 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 15 desa sekecamatan Tolangohula.